usaha. Oh, jangan tadah tuduh. Boleh, nanti ganti aja. Nih, ganti nih. Tasya, mana Ji Mumu? Ji, si Kaswara ya, dia kabur. Ya. Dia Kaswara. Gerlut wae, Ji, sia. Oh, surit wae sia tadi, sia. Pas yang saan, yang saan pas yang saan. Hah? Ngesirit ki. Oh. Kaswara ya leh. Itu makan, Kaswara. Itu makan. Kayusup dan non dealer seorang Yusup teh
tak acan minum obat ya teh. Itu tuang gula, terus kabian ini teh, terus pasien tuangnya. Tuang gula di tempat bapak didinya di ceket dapur. Hmm. Pas ilawe Dewi, pasien terang. Arehan cenah, tuh si Incas kabur aja. Ruas rehan teh. Tuh lupa omong langsung lupa teh nyedak selau langsung ke itu. Ke payun, pas terus lebih payun. Pas lebih payun teh. Jas di benang, ku aki pelite kacanda. Kacanda kake motor. Tapi rehan uwi deh, pas uwi deh teh. Yusuf kemana sama rehan teh. Pas rehan teh, ya ambek pak Yusuf teh ke rehan teh. Makanya mau ngomong kia cina, aing mah mau ngamprok di jeng ancek aing di cina. Pasya mana? Hah? Pasya mana? Saya pasya terang Yusuf dong ujung-ujung kambek. Ah, bro, kira-kira. Ayo duduk lagi. Amin, duduk lagi. Kamu kok gak boleh gigitin tusuk gigi? Hmm? Gak boleh gigitin tusuk gigi? Tusuk giginya buka. Minum obat. Siap. Sama kamu, Cas. Layanin. Kasih obat. Angkat itu adik kamu. Sehari 3 kali minumnya. Kalau kamu sehari nggak minum obat ini batal. Kamu mau minum obat ini sehari 3 kali. Kan kamu pengen sehat. Pagi-pagi minum. Jam 10, siang jam 12. Berarti hari ini belum minum obat kamu. Kemarin minum obat nggak? Berapa kali? Ini harus ada yang ngurusnya, karena kamu kalau ini minum obatnya sehari batal, jadi harus ngulang lagi. Kamu harus minum obat ini 6 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti. Iya, mau minum obat. Iya, sekarang sehari udah berapa kali? 2. Tadi jam berapa minum obat? Jam 3. Terus minum obat jam berapa lagi? Saya minum obat dulu. Diam dulu. Kamu harus diatur demi kesehatan kamu. Udah. Senoknya senok. Mantap. Kamu sebentar dulu, saya mau negur kamu. Bukan mantap. Dan mantap.
Sendoknya kuluna sendok teh, bukan sendok makan. Nah, kamu nginep di rumah Biani kan? Iya. Kamu main HP jam 10 sampai jam 10 malam. Terus sekarang mau apa? Terus main HP sampai jam 10 malam dengan anak Biani? Hah? Terus bagaimana? Bukan minum obat. Kamu mau terus kalau diem di lembur Pakuan ngur sama anak Biani main HP jam 10 sampai jam 10 malam. Ketangan dong. Hah? Ketangan dong. Usaha. Ku Biani. Nah, kenapa kamu main HP sampai jam 10 malam? Lagi main HP ya. Ya kenapa main HP? Enggak boleh. Enggak boleh main HP lagi jam 10 malam. Kamu nantinya enggak bisa berubah. Kamu udah mulai berubah, udah mulai bagus. Nanti kamu kembali lagi awal. Tangan kayak orang lain dibuli-buli lagi. Hah? Boleh. Cah juga enggak boleh. Sama anak kecil enggak boleh dilawan. Senakal apapun anak kecil enggak boleh dilawan. Kamu lebih gede badannya. Ya? Sama saudara. Gimana sekarang? Mau akur? Ya. Akur. Akur dulu. Oh, minta maaf. Salah, kamu suntangan sama yang lebih tua. Kamu suntangan. Udah, duduk mulai situ. Ya, jadi obat nama, jadi minum. Ini udah minum? Tadi pagi udah minum belum? Udah. Jam berapa? Kata Biani. Bukan, tadi pagi udah diminum belum? Udah. Jam berapa tadi pagi minum? Sudah. Sama Biani diminumin? Iya. Sini, udah, kita dengerin dulu. Udah, nah, sini, sini. Nenek, jangan dikira saya gak galak, saya tuh galak. Nah, kasih. Coba. Cobatnya. Dulu. Nah, jangan dikira saya gak galak, saya ini galak. Kalau sama yang gak baik. Satu, mau main HP lagi nggak sama Biani? Hah? Boleh main tapi nggak boleh main HP sama game. Itu udah suara korban game. Yang mungkinnya susah lama. Dua, kalau mau tinggal di Subang dulu sampai kamu sembuh, kamu nggak boleh main sama anak Biani. Kalau akan main sama anak Biani, kamu aku pulangin kamu. Biar susah lagi hidupnya. Ayo, menurut enggak? Kamu harus sembuh. Biar makannya banyak. Kamu kena flek. Jadi flek itu pengobatannya harus lama. Harus ada yang telaten tiap hari diminum obat. Enggak boleh berhenti minum obatnya. Sampai sembuh. Cas juga harus tahan. Kalau Egi kelakuannya begitu jangan sama aja, karena dia mah lebih kecil badannya, umurnya lebih kecil. Ya, sama saudara nggak boleh. Ini berkelahi, berombolan, adik kakak gelut. Iki jeng iyo gelut, iyo jeng iyo gelut. Ayo minta maaf sama Casnya juga. Minta maaf, jangan ngeledek-ngeledek terus. Ngomong, kamu minta maaf dulu, ngomong. Minta maaf apa ngomongnya, ngomong. Saya mau buli-buli lagi. Hah? Saya mau buli-buli lagi. Kenapa buli-buli lagi? Kamu ngeledekin Cas, ngeledekin apa? Cas. Ngeledekin Cas, ngeledekin apa kamu? Lupa, ngeledekin soal yang Barito Cas lakuin. Hah? Barito Cas lakuin. Yang enggak, yang kemarin dia mula. Apa? Yang kemarin laporan, ada laporan ambil uang? Iya. Jadi dia? Ini dipoyokin. Ambil uang, Cas ambil uang. Cas ambil uang? Enggak. Hah? Ambil, ngambil. Kalau ngambil, ngambil aja. Ngambil enggak? Jujur. Ngambil, Pak. Udah jujur, kalau nggak jujur susah. Jujur, ngambil. Thank you.
berapa? 50.000. Nah, dari mana ngambilnya? Di jalan. Iya, perginya? Di kota, permen si Iyo. Hah? Di kota? Iya. Ncas ngambil uang buat apa? Jajan. Emang dari bapak gak cukup? Kan kalau di Lumpur Pakuan, gak boleh jajan. Kan makanan udah banyak. Dahan lo batu. Makanan kan banyak. Ngapain jajan? Jajan jajan apa? Kue. Kue. Terus emang di rumah di Lumpur Pakuan ada kue? Ada kue kan? Makanannya cukup kan? Nemu daging gak? Nemu ikan gak? Nemu telur gak? Kalau nemu daging, nemu ikan, nemu telur, ngapain jajan? Cez orang kaya bukan? Saya nanya, Cez orang kaya bukan? Harus prihatin, harus nahan diri kan? Nah, kamu juga pernah, ayo sih aku sama saya. Kamu pernah mengambil uang di mobil ya? Hah? Pernah mengambil uang di mobil kan yang uangnya sobek? Beneran? Hah? Jujur? Iya, beneran. Iya, tapi kamu pernah mengambil kan? Iya, pokoknya aku jujur dulu. Iya. Pernah mengambil uang di mobil kan? Uang sobek kan? Enggak. Diambil ditutupin gini, pakai topi, diambil ini kan? Ya topi nggak izin. Iya, ambil topi, punya topi, lu diambil, terus disimpan lagi karena ketahuan sama Om Ipan. Kenapa harus ngambil uang segala di mobil? Diam dulu. Kenapa harus ngambil uang segala di mobil? Hah? Sebelumnya kan sudah dikasih oleh bapak 500.000. Kan dipengurus tadi ya kan? Udah, kalau udah dipengurusin udah. Bukan aku. Ya bukan, kan uangnya sudah dititipin. Kan dititipin diatur sama pengurus agar kamunya disiplin. Agar kamunya tidak seenaknya ngabis-ngabisin uang terus, dikasih 100.000 habis, dikasih 100.000 habis. Gak bisa begitu. Kan sudah dikasih. Aku emang gak diberes sama pengurus. Iya, bukan gak diberes sama pengurus, oleh pengurus diatur agar kamu tidak jajan terus. Kalau kamu jajan, saya nanya, Egy orang kaya bukan? Bukan. Kok orang kaya aja? Nah, terus kenapa kalau bukan orang kaya ngabur-ngaburin duit? Kenapa ngabur-ngaburin duit sampai ngambil? Egy dosa enggak? Dosa. Sudah dikasih uang sama bapak, ngambil uang punya bapak. Karena sudah dia kasih uang sama Pak 500.000 untuk bekal di pesantren. Terus kenapa ngambil lagi yang ada di mobil? Jajan membuat kamu mencuri. Jajan membuat kamu mencuri. Jajan membuat kamu mencuri. Jajan membuat kamu mencuri. Jajan membuatmu mencuri. Jajan membuat kamu mengambil uang dari mobil. Jajan membuat kamu ngambil uang dari mobil. Dua-duanya dosa. Kamu ngambil yang saya, ketahuan disimpan lagi. Kamu ngambil yang dia, ketahuan juga. Dua nasa sama aja. Ada gak yang sayang kayak bapak dibawa ke dokter? Diperiksa paru-parunya? Ada yang gak sayang? Ada yang sayang kayak bapak diperiksa, dibawa ke dokter, diperiksa paru-parunya agar sehat? Ada gak? Gak ada? Gak. Kenapa kamu mengkhianati orang yang menyayangi kamu? Kenapa ngambil uang di mobil dari orang yang menyayangi kamu? Yang telah kamu sudah saya beri. Hidup harus taat aturan, harus ada aturannya. Gak bisa seenaknya.
Nah, kalau kalau sama bapak di pulangnya ada yang ngurusnya? Enggak ada. Ada yang beliin baju enggak? Enggak ada. Ada yang merhatiin enggak? Enggak ada. Nah. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Sekarang mau gimana? Mau ngulangin lagi enggak ngambil uang? Enggak. Kamu mau ngulangin lagi enggak ngambil? Kan sudah dikasih tahu kemarin, enggak boleh jajan. Aku tak maaf, pergi, maaf. Ini jajan. Iya, tapi kamu kan pernah ambil duit, ketahuan di situ iya. Lagi. Buat apa? Hah? Buat apa? Ini kamu mau beli goceng. Ah, mau goceng gimana? Oh. Nggak boleh, Yas. Kamu nggak tahu nggak, Cas? Adik kamu susahnya luar biasa sekali. Ya kan? Ibu kamu susahnya luar biasa. Masa masih ada kebiasaan yang lama diulang nggak boleh ya, dua-duanya nggak boleh, dua-duanya dihukum. Nggak bisa salah satu, dua-duanya. Nah, pilih mana? Pilih ikut bapak kan berubah hidup kamu, pilih saya suruh pulang aja ke rumahnya. Bapak. Hah? Bapak. Pilih ikut bapak tapi berubah hidupnya, nggak boleh lagi begitu, atau suruh saya pulangin aja. Hah? Nggak mau. Pulang lagi ke sana ke Bogor nggak mau. Nggak mau. Nah, pengen ikut bapak, mau berubah nggak? Hah? Mau berubah nggak? Mau jadi tukang jajan lagi nggak? Jadi main HP sampai jam 10 malam enggak? Caswara. Mau ikut bapak? Ya, mau berubah? Masih ada sedikit hilap-hilap yang harus segera dibenahi, karena kalau dibiarkan nanti jadi kebiasaan, kalau sama orang lain malah jadi berbahaya ya. Jadi jajan itu salah satu penyakit yang menggerogoti pikiran anak-anak. Kalau nggak dirubah sejak dini, ke depan akan lebih berat. Saya berulang-ulang hentikan kebudayaan jajan itu, karena itu merusak pikiran, merusak kehidupan, dan merusak masa depan. Kecuali kalau memang nggak ada makanan, makanan banyak. Dan kamu nggak boleh minum es kalau pengen sembuh. Kamu pengen sembuh penyakitnya, pengen badannya gede, pengen kulitnya bersih, pengen sehat, pengen nggak, pengen gitu, pengen, jangan minum es. Nggak boleh. Minum teh yang di rumah aja, minta biaya nih, ada teh poci. Bagus tehnya. Ya, makan yang cukup. Makan di biaya enak nggak? Enak. Enak nggak? Makan. Makan, di mama, di mamah makan kan? Iya. Di mamah? Iya. Di mamah makan kan? Udah enak, kalau udah makan enak ngapain harus cari jajan? Ngajakan. Ngajakan, jasnya nggak boleh. Kan jas badannya udah bagus kan? Udah badannya udah gede. Udah gede. Udah kamu udah bersih badannya. Ya? Enggak boleh jajan terus. Enggak boleh. Kalau punya uang ditabungkan. Kamu udah punya tabungan, Cas? Bapak, nanti mau. Udah punya tabungan kan? Ya? Kamu udah punya tabungan. Kamu juga harus nabung. Kerjakan uang menu. Nah, kalau pengen makan mie, di rumah makan mie-nya. Pakai telur biar sehat. Kamu juga harus nabung. Uangnya nggak boleh gini-gini terus. Enggak. Nabung? Iya.
punya celengan. Masukin ke celengan. Biar punya masa depan. Punya, Pak. Beli celengannya nanti. Iya. Om Dadang. Iya. Punya uang ada yang ngasih, masukin celengan. Punya uang ada yang ngasih, masukin. Nanti udah penuh, masukin bank. Iya. Siap. Oke? Yap. Oke? Yap. Oke? Oke. Ini juga sama, kamu jangan tidur aja. Pak, aku udah kenal lain. Ah, kumaha itu kumaha. Ya, Gudang. Heeh. Terus. Alese. Ngasih contoh harusnya. Kasih tahu yang gedenya juga harus ngasih contoh. Waduh. Jadi yang gede kerjanya tidur aja. Iya. Waduh. Cuma HP doang. Yang kecil ulin wae. Yang gede tidur aja. Iya. Apa? Bangun jam berapa harusnya? Empat. Jam 4:30 atau jam 4. Udah mandi aku. Mandi. Iya. Salat subuh. Iya. Habis salat subuh mungut sampah. Iya. Sapu-sapu. Siap. Terus sarapan. Siap. Minum obat. Siap. Siang makan. Siap. Minum obat. Siap. Sore makan. Siap. Minum obat. Siap. Ulah esok ae. Oke. Kasih tahu sama dia jangan hees aja. Jangan juga yang gedenya kecil-kecil. Gede. Minum obat. Minum es. Ayo, jawab tuh. Kamu ngomong. Hai, kamu ngomong. Hai guys. Hai guys. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Jangan maling-maling lagi. Oh, iya. Neraka aku saja. Oh, benar. Terus? Ayo ke sini minum es nih. Kamu juga ngomong. Mau berubah, enggak akan ngambil uang lagi. Nah, kasih tahu sama dia. Ulah hees wae. Kasih tahu. Hai guys. Hai guys. Kamu enggak boleh hees lagi. Kuati. Ini jadi kau udah guna. Hees aja. Hees wae. Pokok awewe jangan wakalan. Pokok awewe. Sahan untuk ya awewe. Hah? Awewe sah. Awewe sah. Awewe sah. Pak, iya pak. Hah? Gimana yang cek? Waduh, sudah ya. Jadi anak-anak ini ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Oke? Okay? Heh, boleh kau kotor. Buang ke tempat sampah. Oke, Pak. Buang ke tempat sampah. Udah, buang ke tempat sampah. Nah, mana yang diulah sarewanya? Darah lecan? Atau sudah, siapa yang maghrib? Obatnya bawa. Oke, okay. Pulang lagi ke Subang lagi. Terumur papan lagi. Oke, okay. Ya betah di Subang? Ya. Betah? Betah. Jangan lupa minum obat. Oh iya. Ya, kebiasaan nih ya. Jas, itu minum obatnya sehari 3 kali ya. Ya.